Gue bila, bisa bilang semua tangnya tang yang ada di sini ya. Gue belum lihat untuk yang long nose nya. Di sini ada kombinasi dan ada tang potong ya. Nah, di sini bahannya siar Mo. tuh si Mo itu atau chrome, molib, molib, <mulib... mulib... mulib>... molydenium ya, molydenium, molyde, molydenium ya, molydenium. Gue lupa lupa. bacanya memang agak susah ya. Lidah gue lidah sering makan jengkol sama pete jadi agak blibet baca yang begini roman-romannya yang penting pasti tulisannya si RMO biasanya <tik> warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi dan ini adalah first time pertama kali kita membahas produk dari Weir Power. Kenapa gue mengawali dari starting kita mulai untuk pembelian yang paket. Nah buat kalian nanti biar nggak bingung pada saat ingin membeli kunci, gue butuh yang mana ya? Gue beli yang mana ya? Gue beli hand socket dulu atau gue beli tangnya dulu atau gue beli range-nya dulu, ring pas kombinasi. Nah jadi di sini gue mengawali kenapa gue awalin dari mulai yang pembelian paket seperti ini. Nah, di sini sudah sangat banyak sekali 104 pieces socket and tool set. Nah, jadi ini sudah cukup untuk melengkapi kebutuhan kalian misalnya untuk starting membuka uh, bengkel motor ataupun kalian yang suka touring. Nah, ini sudah sangat lengkap kalau memang kalian Uh, taruh ya di kendaraan ataupun di uh, iya di kendaraan ataupun di untuk tempat-tempat uh, usaha Oke okay, kali ini willpower yang kita ulas dengan tipe 1614 strip 58104S ya Nah di sini hmm, hand socket set nah ini kalau gue lihat di sini yang bakal kita mau ulas ini adalah yang 6 PT untuk hand socketnya. Nah, lo bisa dapetin di marketplace nanti langsung masuk aja di HSG Tool. Nah, nanti di sana sudah tersedia. Langsung aja ketik aja Willpower power dengan kode 1614 strip 58104s. Lo bisa dapetin dengan harga di 2,4. Wow, mahal banget bang. Enggak juga ya. Semua setiap harga pasti ada kualitas. Kalau kalian memang merasa produk ini mahal, berarti memang pangsa pasarnya bukan kalian, atau memang target marketnya bukan kalian. Dan nanti, pada saat kita ulas produk yang murah, nanti orang yang punya banyak duit akan merasa barang ini barang murahan, Bang. Jelek, jadi memang komentar netizen ini sangat lengkap. Yang pastinya nanti gue bakal jawab juga ya mungkin ini target pangsa pasarnya bukan kalian yang memiliki punya banyak segudang uang Jadi semuanya itu relatif Kalau kita bilang produk ini mahal pasti memang dengan secara tidak langsung kurang cocok dengan dompet kita ya bray ya Tapi kalau buat orang yang punya dompetnya tebel ya Barang willpower ini sebetulnya murah ya karena yang lebih mahal banyak Kalau kata iklan begitu ya bray jadi di sini kalau kita bisa lihat lifetime warranty ini yang sudah diberikan dari willpower Jadi anytime, kapanpun lo ada kendala lo langsung bisa chat di toko di tempat lo beli. Nah, jadi di sini adalah masih hangat banget, masih kinyis-kinyis. Memang kita yang ulas. Oke, gue mau langsung buka aja dan gue akan spill ke kalian dari 104 pieces ini di pembelian akan dapat apa aja dan kita akan berikan kira-kira worth it atau tidak untuk pembelian set sebanyak 104 pieces ini dari willpower Power. Oke, okay, di sini packagingnya sangat menarik ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini uh, carrying case-nya ini sangat keras sekali dan di sini kelihatan plastiknya, bahannya sangat solid sekali dan gue suka untuk detailing uh, apa disini uh, Di sini sangat bagus sekali dan di sini sudah ada petunjuknya, ya anak panah ke atas pastikan ini di bagian atas atau yang ada tulisan wear power ini adalah di bagian atas supaya tidak terbalik. Nah ini dia, ya nah di sini sudah ada busanya memang untuk eh, supaya tidak berbentur ya ini karena memang dia baru ya, luar biasa nah Inilah paket pembelian yang kalian dapatkan ya ini seharga 2.400. Worth it atau enggak gua mau ulas nanti satu persatu. Mungkin gue spill ke kalian ya Wheel Power juga punya kunci dalam satuan milimeter atau inci ya, tapi memang untuk saat ini belum karena memang masih tahap untuk dimasukkan ke negara kita. Jadi masih uh, sedikit demi sedikit ya. Jadi nah yang pasti Wheel Power ini benar-benar sangat lengkap sekali. Jadi kalau kalian yang butuh satuan inci ataupun mili, nah Wheel Power sudah menyediakan. Tapi kali ini yang di depan lu ini adalah paket pembelian mili. Oke, okay, gua mau bahas dari hand socket ya. Nah, di ini hand socketnya sangat banyak sekali. Oke untuk soketnya di sini kita mendapatkan 13 untuk yang ukuran seperempat ya. Nah ini luar biasa sangat banyak sekali yang diberikan dari Willpower. Power dan 18 pieces untuk setengah in ya ini adalah soket setengah in dan dia juga sudah diberikan deep socket. Nah untuk yang seperempat ini ya dia tuh mulai dari start di nomor 4 paling kecil ya sampai di 14. Nah kalian tidak usah takut kalian nanti ngambilnya udah nggak usah bingung lagi. Bang, gue mau ngambil gimana? Ini yang gue suka dari Willpower, dia memberikan di carrying case-nya itu sudah ada tulisan. Atau sudah ada tandanya dan ini dia timbul atau dicetak langsung bersama carrying case-nya. Jadi kalian sudah nggak usah nyari-nyari lagi ya. Nah, pada saat kalian butuh kunci 10, kalian tinggal cabut ya. Nah, kalian butuh yang seperempat uh, misalnya. Nah, ini kalian cabut dari nomor 4 sampai nomor 14 ini dia ukurannya di seperempat Dan kalau untuk di setengah dia mulai startupnya dia dari 10 10, 11, 12, ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Dan di sini ada 27, 30 dan yang paling besar ada di 32 ya Ini adalah ukurannya eh uh, Setengahin setengahin dan semuanya ini dia untuk seginya di depan ini yang 6 PT ya bukan 12 PT Nanti kalau kalian bertanya bang 12 PT sama 6 PT lebih baik mana? Nah itu udah pernah gue ulas nanti kalian bisa klik linknya di atas ini Semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Dan Willpower juga memberikan deep socket kepada kita Nah deep socket yang diberikan ini sama Dia mulai dari setengah in sampai yang seperempat Ini deep socket Bang deep socket perlu gak sih? Perlu banget Ya pada saat kalian sudah diberikan deep socket seperti ini kalian sudah uh, bisa membuka busi ataupun kunci roda mobil yang modelnya dalam-dalam. Pada saat dia dalam kalian kasih yang pendek ini dia nggak berasa. Lebih berasa dia dikasih yang panjang apalagi besar dia pasti akan lebih terasa ya. Oke, dan di sini juga sudah ada bit socket yang diberikan dari willpower. Nah, di sini bit socketnya sangat beragam sekali. Ini ukuran seperempat bit socket. Di sini ini sangat kepake sekali dan berguna sekali. Nah, karena di sini juga kita sudah disediakan handle-nya. Ya, di sini sudah disediakan handle-nya, dan di sini juga ya untuk handle ratchet. Ya, dia ada seperempat dan ada di setengah. Nah, ini dia. Dan jujur di sini benar-benar terasa sangat soft grip sekali karena memang di sini rubber yang berwarna hitam dan yang berwarna tosca ini ya hijau tosca ini dia uh, plastik ya dan di sini gua ngelihat benar-benar sangat keren banget dan semua bahannya ini adalah chrome vanadium ini gua juga suka banget dan di sini kalau gua ngelihat uh, dari uh, suara giginya ya atau gigi-gigi nah ini ya. Ini giginya jumlahnya berapa? Gua nggak tahu, gua nggak ngitung juga ya. Nah, tapi di sini sudah cukup smooth ya yang gua rasakan karena yang lebih kasar banyak. Dan ini adalah kedengarannya jumlah giginya lebih banyak ya guys ya. Dan yang gua suka juga dari finishing kunci-kuncinya ini terutama range nya ini gua sangat terlihat jelas di sini. Nah, ini range nya kita sudah diberikan ya di sini mulai dari kunci 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya dan di sini ada 17 dan yang paling besar ada di 19 dan gue suka di sini bahannya chrome vanadium untuk range nya untuk semuanya dan lu bisa lihat di sini ya ini gue suka karena dia finishingnya ya dia matte ya dia chrome juga tapi dia matte apa ya doff ya ini gue suka lo bisa lihat di sini lebih kelihatan eksklusif jadi nggak terlalu silau juga di mata dan gue juga suka ini nggak terlalu banyak Guratannya biasanya tuh kalau ada yang beberapa kunci tipe beberapa banyak guratan itu kalau kita sebagai montir ya hitam kena oli cepet susah ngeri apa bersihinnya susah ya tapi kalau dia model yang seperti ini lo bisa lihat ya nah ini tuh dia jadi lebih terlihat uh, apa ya nggak banyak nanti bakal kotoran yang bakal kesimpan ini gue juga suka menarik dan di sini lo bisa lihat untuk ukuran yang besarnya ya. Nah, di sini untuk ukuran yang besar, ini finishingnya benar-benar sangat nice sekali, keren banget. Dan di sini gue pengen lihat sebetulnya dari yang kecil. Kunci itu bagus atau tidak, biasanya kita nilai dari yang kecil. Dan di sini yang kecil ini ukuran 4 mili. Ya, ini tulisan CRF-nya atau Chrome Vanadiumnya dan tulisan Wheel Powernya di sini sangat terlihat jelas dan ada kodenya 16121 strip 11 ini luar biasa ya mungkin kamera gua nggak bisa nangkep ini tapi bener-bener uh, sangat terlihat jelas dan finishingnya sangat bagus mungkin nanti kita akan coba ambil beauty shootnya oke okay, 17 pieces tadi pada saat bit socket yang diberikan dari willpower ya dan di sebelah sini sudah disediakan juga 15 pieces 5 per 16 bit nah ini uh, sudah disediakan juga nah ini dia ya luar biasa sudah disediakan semua ya mulai bintang mulai uh, L dan L sampai yang besar ini ini sudah disediakan semua jadi benar-benar sangat lengkap sekali Nah, buat apaan sih bang kayak gini? Wah, wow, ini buat buka biasanya itu kalau kita mau ganti oli garden tuh biasanya L atau enggak kalau kita mau ngetap oli metik, nah, itu biasanya kayak begini nih ya metik mobil ya. Nah, sub, gua nggak tahu kalau metik motor apakah pakai L juga, gue lupa. Nah, ini pokoknya yang pasti di sini nggak ada yang nggak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Dan sebetulnya yang bikin lebih menarik dari gua itu adalah sebetulnya tang. Di sini lu bisa lihat ya, di sini Diagonal Pliers atau tang potong ini bener-bener luar biasa ini mirip banget dengan brand Jerman. Gue ambil brandnya satu. Di sini gue spill ke kalian. Di sini ada diagonal Pliers dengan ukuran size yang sama. Ini dari WIHA. Nah mungkin kalau kalian yang tahu dari brand WIHA dan kalian bisa lihat di sini desainnya sangat-sangat sama ya. Dan kalau menurut gue ini bener-bener sangat keren banget dan malah sebetulnya untuk diameter genggamannya, ya, ini jauh lebih menarik. Ini jauh lebih menarik karena diameternya ini jauh lebih besar, dan kita megangnya e, rasanya enak banget, ya. Nah, dan buat kalian yang gue akan spill, ini adalah yang gue suka juga. Ini untuk wheel power, ini tangnya untuk semua tangnya, dia berbahan CRMO. Nah Gue bila, bisa bilang semua tangnya, tang yang ada di sini ya. Gue belum lihat untuk yang long nose-nya di sini, ada kombinasi dan ada tang potong. ya Nah, di sini bahannya si rmo si RMO tuh, atau chrome mau lihat, Molydenium ya molydenium molyde molydenium ya molydenium gue lupa lupa bacanya memang agak susah ya lidah gue lidah sering makan jengkol sama pete jadi agak blibet baca yang begini roman-romannya. Yang penting pasti tulisannya CRMO biasanya. Nah ini yang gue bikin menarik kenapa? Karena memang sebetulnya bahan dari tang-tang CRMO ini tidak banyak brand yang mengeluarkan. Kalau kita tahu atau kalian bisa lihat di tabelnya, bahan yang di atas CRV itu adalah CRMO. Ya ada juga beberapa range yang menggunakan bahannya CRMO. Ya tapi uh, mungkin lebih kayak ke special tool atau memang brand-brand uh, yang Hmm, sebetulnya ada ya e, harusnya yang impact e, impact socket itu dia bahannya RMU. nanti mungkin kita akan ulas dari brand willpower ada nggak bang ada tenang aja nanti kita akan ulas dan di sini lu bisa lihat ya ini coloring warnanya ini bagus banget dan dalam paket pembelian ini juga kita sudah diberikan ini biasanya kalau gua bisa bilang ini tang buaya ya. Jadi bukan cuma hanya orang doang yang punya julukan buaya, tang pun juga ada buayanya. Nah ini dia. Ini uh, warnanya menarik dan yang gue suka tuh dia ini benar-benar lembut. Jadi soft grip sekali pada saat kita uh, pegang bagian handlenya ini. Kalau gue rasa dengan harga yang diberikan ya 2,4 memang sudah selayaknya. Hampir rata-rata harga yang diberikan akan segitu. Bang, ada bang yang lebih murah? Ada. Yang satu peti kotak begini juga mungkin 100 pcs yang harga 200 ribu ada ya tapi gue nggak tahu brand apa ada ya nah mungkin ya sekalian cukup sekali pakai besok beli lagi istilahnya eh, benar ga nah masa sih bang ya eh, coba aja beli ya gue nggak tahu ada apa enggak tapi kalau kita bilang kita adu banding dengan yang lebih murah ada nah di sini kita bukan ngomong secara harga tapi kita akan bicara dengan secara kualitasnya bang nanti kuncinya ini kuat nggak nanti mungkin kita akan uji coba tapi bukan di sini tempatnya oke okay? dan di sini ya kalau menurut gue pada saat gue pegang range ini ini sangat nyaman sekali dan ini benar-benar sangat enak sekali nanti kalau kalian pengen tahu ya kira-kira bang ini nih, tingkat gap akurasinya seperti apa nanti kita akan ulas juga gue akan siapkan nanti medianya untuk kita tahu sama-sama kita cari tahu untuk tingkat sepresisi apa nanti kunci-kunci dari willpower ini tapi bukan saat ini saat ini gue nggak akan mengulas seperti itu dan di sini gue hanya spill ke kalian dan inilah produk paket pembelian yang diberikan dari Willpower. Power. Oke, okay, guys, ya, uh, gua rasa di sini sudah gua spill semua. Mulai di sini juga ada uh, long extension yang sudah bisa digabungkan dengan T handle ya. Nah, di sini juga yang seperempat sudah diberikan juga ya untuk long extensionnya. dan di sini juga sudah ada sudah sangat lengkap ya. Mulai dari flexible uh, di sini ya, joint flexible sudah diberikan juga ya mulai dari setengah Ya seperempat sudah diberikan juga. Di sini ada uh, ada tiga buah kunci L ini sebetulnya penambahan aja ya. Di sini juga uh, ukurannya kecil-kecil ya kunci L-nya. Nah di sini ya udah sangat lengkap semua sih kalau menurut gua, ada luar biasa. Oke okay, guys, jadi di depan lo ini ini uh, beberapa produk Willpower yang akan kita bagikan kepada kalian. Ini untuk kuis yang eh, di video pertama, jadi kita akan berikan tiga kuis, dan tiga kuis ini adalah untuk tiga pemenang, ya. Dan jawabannya harus cepat, tepat, dan yang pasti terlengkap, ya. Jadi, kalau misalnya jawabnya dia nggak lengkap, nih, kita nggak bisa ambil dia sebagai pemenang. Nah, syarat-syarat dan ketentuannya adalah: yang pertama, kalian harus follow Instagram HSG Tool dan Tokopedia-nya. Jadi, kalian harus follow Instagram dan Tokopedia-nya dari HSG Tool, ya. Harus di-follow, loh. Ini syarat-syaratnya. Soalnya kalau kalian tidak mengikuti syarat-syarat ini Kalian tidak bisa mutlak sebagai pemenang Dan yang pastinya kalian harus subscribe G3 Channel ya Nah kalau nggak subscribe nanti kalian nggak bisa mutlak juga nih keluar sebagai pemenang Dan nanti ini tidak ada pengundian ya Untuk pemenangnya siapa di sini nanti akan disaring oleh admin Dan keputusan ini adalah mutlak ya Nggak bisa bang gue yang jawab ini ya. nggak bisa ya Jadi artinya ini kali ini giveaway-nya bener-bener pure murni ya di 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 dipilih uh, pemenangnya ya itu berdasarkan admin yang milih. Oke okay, ini simak baik-baik ya pertanyaannya. Yang pertama adalah sebutkan brand apa saja yang dijual di Tokopedia HSG Tool. Nah ini sangat mudah sekali ya. Gue ulangi sebutkan brand apa saja yang dijual di Tokopedia HSG Tool ya. Cukup ya itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua Sebutkan tipe drawer apa saja yang ready di HSG Tool ya. Harus sesuai ya. Ada berapa banyak dan sebutkan tipenya ya. Ini udah jelas ya. Kalau yang pertanyaan pertama tadi kalian cukup menyebutkan uh, brandnya aja ya. Brand apa saja ya. Nah nanti kalian sebutkan dan kalian utarakan. Oke. Yang kedua pertanyaan yang kedua gue ulangi. Sebutkan tipe drawer apa saja yang sudah ready di HSG Tool ya. Sebutkan tipenya ya. Oke. Yang ketiga Berapa banyak jumlah soket setengah in pada paket set 1614 strip 58104 s dan sebutkan ukurannya Nah ini yang kita review pada saat ini ya Nah ini sebutkan ukurannya dan kasih tahu jumlahnya berapa Berapa banyak, gue ulangi, berapa banyak jumlah soket setengah in pada paket set 1614 strip 58104 s dan sebutkan ukurannya ya Nah, itu dia tiga pertanyaan dan kalian harus jawab. Dan gua akan umumkan untuk pemenangnya tiga hari kemudian setelah video ini rilis ya. Gua akan publish di uh, story Instagram dan di short YouTube. Pastikan kalian pantengin. Nah, nanti setelah sudah keluar pemenangnya siapa, kalian bisa DM gua di Instagram untuk menyertakan alamat dan nomor telepon untuk di pengirimannya ya guys ya. Oke, okay, dan di sini ini adalah produk giveaway yang kita akan bagikan ke kalian, dan nanti produknya pun kita akan random ya, satu persatu, dan kalian tidak bisa milih. Oke, okay? semoga kalian beruntung, dan kita akan bertemu lagi di giveaway selanjutnya. Oke, okay, guys, uh, gua rasa ini udah gua spill semuanya ke kalian dan hmm, kalau menurut gua sih worth it banget dengan harga yang diberikan, dengan garansi yang kita terima yaitu adalah lifetime warranty luar biasa dan kalian harus mencicipi produk baru ini karena ini bukan produk labal-labal atau baal-baal ya. Nah ini adalah asli produk Taiwan karena di semua setiap paket pembeliannya itu ada tulisannya Made in Taiwan luar biasa dan ini sangat menarik sekali. Oke okay, guys mungkin nanti ke kedepannya gue akan bahas ya kira-kira uh, produk Willpower ada apa aja dan ada apa lagi dan kita akan lihat dan kita akan uh, kupas tuntas lebih dalam lagi di G3 Channel tetap stay tune, thank you banget jangan lupa kalian follow untuk Instagramnya HSG Tool dan jangan lupa juga kalian nanti masuk ke website karena di sana ada diskon menarik ya nanti kalian masuk nanti gue akan sertakan untuk linknya di deskripsi dan jangan lupa juga untuk kalian follow untuk marketplace nya dari HSG Tool yang pasti ini akan jauh lebih menarik dan buat kalian semoga kalian beruntung dalam acara giveaway kali ini gue Gugun bersama tim pamit undur diri kita akan bertemu di lain waktu wassalamualaikum